Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali setelah lama kita tidak berjumpa di channel ini ya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia. Liga 1 semakin maju. Bapak Erick Thohir kawal terus untuk menjadikan Liga 1 semakin maju. Untuk pada kesempatan kali ini ya, saya sendiri sudah tiba dari tadi siang di Stadion Gelora Ratu Pamelingan Pamekasan, markas dari Madura United Laskar Sapi Kerap. Pada poin kali ini, laga ini bisa dibilang laga yang sangat ditunggu ya, dimana untuk Persis Solo selain menaburkan dengan pemain bintang timnas yaitu Ramadan Sananta yang berhasil merebut atau berhasil meraih juara gelar Piala SEA Games kemarin, kini Ramadan Sananta akan membuktikan di kandang Laskar Sapi Kerap. Informasinya bahwa kandang Laskar Sapi Kerap Ratu Pamelingan itu bisa dibilang angker ya. Kenapa demikian? Dari sekian klub yang bisa dikatakan garang di Liga 1 antara Persib Bandung, Persija Jakarta, Persibaya Surabaya, ketika datang ke Ratu Pamelingan itu tidak begitu mendapatkan gol-gol yang diciptakan itu tidak begitu banyak ya. Mainkan itu paling tidak skornya itu kalau menang tipis ataupun bahkan imbang. Lebih lanjut pada laga ini ya, dari kedua tim antara Madura United dan Persis Solo, masing-masing pelatih itu akan menerapkan skema menyerang, terlebih untuk Persis Solo dengan kemenangan pada pekan sebelumnya bahwa Persis Solo itu berhasil menang dengan skor 3-2, artinya 3 poin penuh sudah didapatkan oleh Persis Solo. Sementara untuk Laskar Sapi Kerap bukan dari Madura United di sini pada laga sebelumnya ketika melawan Bali United di kandang Bali itu, Madura itu mengalami kekalahan, artinya tidak mendapatkan poin sama sekali. Kekurangan dari hal tersebut dari masing-masing untuk Persis Solo di lini belakang ada dua penggawanya yang sedang mengalami cedera. Untuk Madura United, kapten bek timnas Indonesia itu Rahmat Irya, siapa? Fakhrudin Arianto sedang mengalami apa ya? Harus absen karena mendapatkan ganjaran kartu merah dan juga M. Tahir kemarin. Jadi menarik dinantikan ini ya, sahabat-sahabat sepak bola, pecinta sepak bola Indonesia, untuk melihat dari kedua klub, dari kedua tim ini untuk berkiprah di atas lapangan hijau ya. Jadi salam olahraga, salam sepak bola. Jangan lupa kita tetap fokus untuk mendukung setiap klub yang bertanding di Liga 1. Harus respect dari satu sama lain. Salam dari supporter Madura. Oke. Pemain dari Persis Solo sudah tiba di Stadion Gelora Ratu Pamelingan. Kedatangan dari pemain Persis Solo. Kita lihat seperti apa Ramadan Sananta. Striker masa depan timnas Indonesia, Ramadan Sananta. Selamat datang di Laskar Sapi Kerap. Oke. Okay.
Stop kontak sih kayaknya. Dia mira. Kamu aja yang mata keluar. Leonardo. Oke, situasi menjelang laga Persis Solo dan Madura United akan menjalankan skema menyerang sebagaimana yang disampaikan oleh pelatih Leonardo Medina, pelatih asal Meksiko dari klub Persis Solo. Jadi Persis Solo di sini akan membawa misi dengan tentu ya kemenangan, dan tentu kemenangan itu dibentuk dengan skema full attack atau counter attack, atau bisa disebutkan bahwa full menyerang demi meraih 3 poin penuh di kandang Laskar Sapekraf ya. Tetapi untuk Madura United yang tampil di kandang sendiri nanti mengatakan bahwa pelatih Marisosa akan menjaga asa untuk mendapatkan 3 poin di kandang setelah hasil minor dari pertandingan kontra Bali United kemarin. Nah, ini sponsor.